Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Titik Sentuhan terus bertindak kembali bersiaran hari ini. Anda bersama saya, Syuhaida Arifin. Baik, terima kasih kerana memilih untuk menonton edisi kami pada hari ini. Dan seperti biasa, dua paparan yang kami akan ketengahkan untuk perhatian anda, iaitu Jalan Kapit dan Ujian Buat Kami. Semuanya selepas ini dalam Titik Sentuhan terus bertindak. Projek itu yang perlu kita bina 86 km untuk bersambung ke ujung jalan yang sudah sedia ada, dan dia menggunakan belanja hampir 800 juta. Sekarang hanya tinggal 20 km saja yang belum dibina. Jalan raya merupakan infrastruktur terpenting yang paling dinantikan oleh penduduk di bahagian Kapit Sarawak. Titik Sentuhan tidak pernah mengabaikan rintian mereka yang berada di kawasan pedalaman kerana kami sentiasa mendengar dan kami paparkan terus kepada anda. Wartawan kami Rozaihan Abdul Rahim meninjau projek pembinaan jalan raya Sibu ke Kapit yang dijangka bakal siap tidak lama lagi. Kita ikuti perjalanan wartawan kami di sana baru-baru ini. Kapit, sebuah bahagian terbesar di negeri Sarawak yang terletak di tengah-tengah negeri Bumi Kenyalang. Bahagian Kapit mempunyai keluasan 38,934 km persegi, hampir sama dengan keluasan negeri Pahang. Baru-baru ini, kru Titik Sentuhan berpeluang meninjau perkembangan serta kerancakan pembangunan di kawasan pedalaman yang cukup terkenal dengan lokasinya yang bersebelahan dengan Sungai Rajang. Untuk sampai ke Kapit, hanya ada satu jalan sahaja yang boleh digunakan, iaitu jalan sungai dengan menggunakan Boat Express. Jika menaiki Boat Express, masa yang diambil untuk sampai ke Kapit sekitar 3 jam, iaitu dari Bandar Sibu. Tetapi untuk perjalanan kali ini, kami sengaja memilih jalan darat, iaitu jalan off-road, yang merupakan laluan alternatif bagi mereka yang ingin merasai cabaran. Bagi penduduk Kapit sendiri, sebenarnya mereka lebih memilih pengangkutan Boat Express yang ternyata lebih menjimatkan masa, kos dan tenaga. Kami difahamkan jalan raya ke Kapit masih belum siap sepenuhnya. Ada sebuah projek pembinaan jalan raya yang baru sedang dibina. Sepanjang perjalanan, kami juga tertanya-tanya adakah jalan ini sesuai digunakan penduduk setiap hari kerana jalan yang kami lalui ini belum cukup sempurna untuk dilalui. Yang paling ekstrim, kami perlu melalui jalan ladang berbukit dan laluan lori balak yang sangat mencabar. Persoalan, bagaimana penduduk Kapit berulang-alik ke Bandar Sibu jika beginilah keadaan jalannya? Perjalanan mencabar dan masa menjadi sangat lama. Jambatan Katibas yang berukuran 330 meter sudah pun siap dibina, sekaligus menjadi mercu tanda pembangunan daerah Song, bahagian Kapit. Rupanya, jalan raya yang kami lalui ini merupakan sebahagian daripada projek pembinaan jalan raya baru yang dibina oleh Kerajaan Persekutuan di bawah rancangan Malaysia ke-11. Jalan ini akan menghubungkan terus Bandar Sibu ke Kanoit dan seterusnya Song dan ke bahagian Kapit.
Difahamkan projek bernilai RM800 juta ringgit ini dibina dengan tujuan memudahkan akses jalan darat ke pedalaman Sarawak. Buat masa ini, kapit hanya boleh diakses melalui jalan sungai Rajang sahaja. Pembangunan negeri Sarawak tidak pernah diabaikan sama sekali. Selain pembangunan infrastruktur, air bersih dan bekalan elektrik, kerajaan juga amat prihatin terhadap jalinan pengangkutan jalan raya penduduk di sini. Inilah yang akan dan sedang dikecapi mereka. Jika sebelum ini penduduk terpaksa menggunakan bot ekspres sebagai pengangkutan utama, tetapi dengan terbinanya jalan raya dari Sibu ke Kapit ini, diharap ringanlah beban yang ditanggung penduduk Kapit selama ini. Jadi masa ini memang sampai sekarang belum lagi kita ada jalan raya yang sempurna. Tapi itu akan juga jadi sejarah sebab sekarang juga kita membina yang menghubungi Kapit ni ke bandar besar macam Sibu. Sekarang projek tu yang perlu kita bina 86 kilometer untuk bersambung ke ujung jalan yang sudah sedia ada. Dan yang menelankan apa menggunakan belanja hampir 800 juta. Jadi beberapa fasa kita buat. Sekarang hanya tinggal 20 kilometer saja. Kenderaan dah boleh lalu. Sudah sampai ke Kapit dari Sibu dan sebagainya. Sebab apa? Yang kawasan yang belum dibina ni sudah ada laluan menggunakan jalan balak dan juga jalan ladang sawit, ya, boleh digunakan. Jadi siapnya nanti 2 tahun dari sekarang memang kita akan ada jalan standard R3 lah. R3 tu bagus juga kualiti jalannya, yang jadi tinggallah sejarah Kapit, tiada lagi boleh dikatakan tiada hubungan dengan dunia luar. Projek jalan raya sepanjang 102 km ini bakal memberi manfaat kepada lebih 115,000 penduduk Kapit. Kapit, sebuah bandar yang sibuk dan padat dengan aktiviti ekonomi penduduknya. Kami mendapat maklumat bahawa di sini harga barang agak tinggi jika nak dibandingkan dengan kawasan pedalaman lain. Hasil tinjauan dan maklum balas yang kami terima dari penduduk Kapit, rupanya masalah pengangkutan menjadi isu besar buat mereka. Saya pun kecil sebab saya masih lagi pakai jerai lama. Tapi sekarang kami nak minta lah kalau dapat ya, disegerakan jalan penduduk pergi ke luar bandar. Buat jalan mujung, balik mujung. Sebab sekarang pun kami nak perlukan jalan itu supaya rakyat tak susah lah menghubungi ke rumah-rumah panjang, ke kampung-kampung. Jadi jalan ke Kenawit itu kami nak minta lah bila kalau pun jalan yang besar belum dapat dia disegerakan, kami minta lah jalan yang jalan sawit ya, menghubungi jalan sawit, minta dia tambah dia naik tarap lagi ya. Sedikit info tentang bahagian Kapit, majoriti penduduk di sini berbangsa Iban, diikuti dengan orang Hulu, Cina, Melayu dan Melanau. Sumber ekonomi mereka bergantung kepada hasil pertanian. Petani di sini menghadapi kesukaran untuk memasarkan hasil pertanian. Kadangkala berlaku lambakan hasil pertanian, ekoran sukarnya untuk memasarkan hasil pertanian mereka. Jalan darat dia tak ada lagi pun, nak bawa keluar ke mana pun tak dapat. Dekat sini aja dapat berjual. Banyak orang yang tak ada kereta kan, tak ada kenderaan. Macam mana nak berjual, berjalan semua kan. Dekat sini aja lah, dekat pasar sini aja. Hasil jualan macam mana Kak? Memberas okey ke hari-hari? Kadang-kadang okey lah, alhamdulillah lah. Tapi kalau ada orang lah, kalau ramai kan lah. Banyak. Kadang awal habis, kalau tak ramai, sampai petang pun tak habis. Dengan terbinanya jalan raya yang bakal menghubungkan bahagian Kapit dengan dunia luar, dapatlah penduduk memasarkan hasil pertanian mereka ke lebih jauh sekaligus dapat membantu mengembangkan sektor ekonomi mereka. Siapa tahu nanti, Kapit juga bakal muncul sebagai lokasi pelancongan terkenal satu hari nanti. Semoga bahagian Kapit akan terus maju dengan pembinaan jalan raya yang bakal siap tidak lama lagi. Rozaihan Abdul Rahim dari Kapit Sarawak untuk Titik Sentuhan, terus
bertindak. Saudara, hidup ini ibarat roda. Ada kalanya berada di atas dan ada kalanya berada di bawah. Inilah yang terpaksa dilalui oleh sebuah keluarga yang diuji oleh Yang Maha Esa dengan cabaran hidup yang cukup besar. Dikurniakan dengan anak OKU sememangnya menuntut pengorbanan yang cukup tinggi. Puan Zaitun bersama 8 orang anaknya berubah dalam sekelip mata, dek kerana masalah jantung yang menyerang Encik Yusof sejak 2008. Sejak itu, kehidupan sebuah keluarga besar. Sebelum ini, tanggungjawab itu dapat dilunaskannya dengan baik dan diakui sendiri oleh isteri beliau, Puan Zaitun. Namun sejak mengalami serangan jantung pada 2008, keadaan kesihatannya semakin merosot. Dia sebenarnya tahun 2008 masa mengandung dia ni, dia sakit jantung lah kalau nak ikutkan. Memang masa tu 2 minggu lah dia masuk hospital, memang pasal mesin apa semua. Lepas tu memang dalam masa 6 bulan tu dia ada follow up lah. Tapi mengenangkan kita masa tu pun, kita pun dengan dia lagi follow up hospital. Jadi dia kata tak payahlah dia pergi lagi hospital. Katanya biarlah anak je yang pergi. Jadi sampai sekarang ni memang tak ada pergi. Tapi memang kerap dia kena. Bila macam sebelum ni dia bekerja, jaga apa orang memotong rumput, orang nyapu sampah. Jadi dua tempat, Damansara dengan Kelana Jaya. Jadi kena naik motor lah pergi ulang alik panah-panah apa semua. Bila dia penat, dia balik, lip kadang-kadang rosak. Sampai atas, dia nampak lah sampai dia berbawah sampai ke tingkat 10. Memang dia flat habis lah. Dia terpaksa kerap mengambil cuti sakit. Tambahan pula pada waktu itu, Irfan yang baru lahir juga perlu diberikan perhatian lebih kerana pelbagai implikasi kesihatan yang dialami. Irfan yang lahir pada 2008 disahkan mengidap cerebral palsy, sejenis penyakit saraf yang menyebabkan kecacatan fizikal dan tidak mampu bergerak. Khairul Irfan sekarang ni berusia 9 tahun dan beratnya adalah 9 kilogram. Jadi menurut doktor, ia menunjukkan keadaan yang agak negatif bagi beliau kerana dia perlu menambah berat badan menjadi lebih ideal. Jadi doktor telah menasihatkan untuk dia dimasukkan tiub melalui hidung untuk memudahkan proses memasukkan susu bagi menambah berat badan beliau untuk beliau meneruskan kehidupannya dengan lebih baik lagi. Jadi sekarang keadaannya tidak menunjukkan perkembangan yang baik. Irfan? Menjaga Irfan, seorang kanak-kanak kurang upaya sememangnya memerlukan ketabahan dan kesabaran yang tinggi. Keperluannya juga memerlukan belanja yang tinggi. Susu khas berharga RM70 satu tin hanya tahan selama seminggu. Belum lagi keperluan-keperluan lain. Beli susu dia pun kurang sebenarnya. Susu dia 8 tin sebulan. Nestum 6 tin. Susu saja dah satu tin dalam 70. 8 tin dah berapa? Lebih daripada yang 300 tadi. Lampin pakai buang.
Kos pemeriksaan kesihatan bagi mereka sekeluarga juga agak tinggi. Puan Zaitun sendiri mengidap dua penyakit yang memerlukannya melakukan pembedahan. Akak pun sebenarnya sakit juga. Patutnya follow akak hari Senin itu tapi akak tak pergi. Akak baru detect 2 minggu lepas akak sakit perut. Ingatkan sakit perut biasa. Lepas tu bila pergi hospital, diorang detect akak ada batu empedu lah. Ha, jadi diorang dah refer ke klinik pakar pembedahan lah untuk tengok macam mana kena bedah ke ataupun dia kata kemungkinan dah banyak batu tu. Jadi tapi akak tak pergi dengan abang dengan masuk ubat apa semua hari tu. Jadi akak tak pergilah kiranya. Orang masuk, kadang orang datang tengok, oh kau ada ni. Kata tak layak lah kan bagi kita kan. Gitu. Tapi bagi akak, orang tak tahu cerita yang sebenar kan. Sebab itu semangat akak pun macam ibarat macam dah minta sedekah. Akak rasa mana yang akak boleh pergi, akak pergi. Tak kisahlah. Jadi yang akak sedih bila masa nak time makan tu lah orang kata kan. Kadang anak bila ada orang datang hantar macam malam tu Nel hantar koko keran suka dia. Hari-hari dia makan. Jangan habiskan itu kita punya ada orang bagi kita makan koko keran dia kata. Macam yang kecil-kecil tu kata tak boleh nak cakap. Yang besar-besar yang dah pandai cakap ni. Pemeriksaan untuk penyakit batu empedu akan dilakukan pada 15 Disember ini. Jika mendesak, doktor akan mengesyorkan pembedahan segera. Ianya memerlukan kos yang agak tinggi. Satu lagi penyakit iaitu ketumbuhan di bahagian belakang bahu yang semakin membesar juga memerlukan pembedahan yang akan dilakukan pada bulan Februari nanti. Puan Zaitun yang pada awalnya tidak mahu mendedahkan penyakit keduanya itu terpaksa beralah apabila diterangkan kepentingannya kepada bantuan perubatan nanti. Anak bongsunya, Irhan yang kini berusia 6 bulan juga mengalami masalah usus. Ini menyebabkan Irhan memerlukan susu khas yang menyebabkan dia terpaksa berkongsi susu khas milik abangnya, Irfan. Ketidakcukupan bekalan menyebabkan kadang-kadang mereka berdua terpaksa minum susu cair sahaja. Mengambil kira keperluan tersebut, sebuah pasukan sukarelawan yang menggelarkan mereka Tim Marhain Pucung mengambil inisiatif menggerakkan sumbangan buat keluarga ini. Diketuai oleh Nur Farhana bersama 5 lagi anggota utama, mereka menghulurkan sumbangan kepada keluarga ini. Sebab kita punya tim ni, kita punya cara adalah kita bantu mereka yang terputus bekalan makanan. Kita bukan bantu setiap bulan macam zakat atau JKM, itu kita memang tak mampu. Tapi keluarga-keluarga yang terputus bekalan makanan lah. Maksudnya, time tu mungkin sebelum ni dia bekerja, kemudian kena buang kerja. Waktu bulan tu dia tak mampu untuk beli beras ke apa. Sebab sebelum ni pun ada satu kes yang makan nasi dengan buah nangka. Buah nangka yang bukan dimasak, buah nangka saja. Sebab kan nak beli santan pun tak boleh, kalau nak buat gulai pun tak boleh. So makan nasi dengan buah nangka yang diambil di tepi jalan. Jadi kita bantu untuk yang terputus bekalan makanan lah. Macam saya bila saya tengok masalah yang macam keluarga ni lah, kita biasanya akan bagi dia bantuan yang makanan ni lah kan. Tapi kalau kita tengok dia perlukan lebih lagi, jadi mungkin kita akan pergi ke pihak-pihak berkenaan ataupun kita akan bantu siarkan dalam akhbar lah. Dan kita akan, macam saya sendiri orang media, jadi saya akan mohon bantuan kepada rakan-rakan media saya lah untuk bantu dia. Bergerak secara solo pada awalnya sejak 10 tahun lalu, ramai rakan-rakan yang menyokong dan membantu pergerakan Nel atau Farhana seterusnya menyebabkan tertubuhnya Tim Marhain Pucung. Sebenarnya bukan keluarga ini saja yang dibantu oleh Tim Marhain Pucung. Terdapat pelbagai lagi bantuan dan sumbangan yang diberikan oleh kumpulan ini kepada masyarakat Pucung khususnya. Macam inilah, kalau bantuan yang perlu segera, kami akan pergi dari rumah ke rumah. Kalau tidak, kami akan kumpulkan penyumbang dan kita akan bagi sekali. Biasanya kita bagi 300 ke 500 kampit beras, gula, minyak, telur, susu di kawasan-kawasan perumahan kos rendah. Kemudian kita juga ada Pasar Marhain. Pasar Marhain ni kita jual, biasanya penyumbang ada selain bagi makanan macam beras, minyak, gula, penyumbang juga ada bagi pakaian, barang elektrik, perabot rumah. Kita anjurkan Pasar Marhain ni supaya golongan-golongan yang kurang berkemampuan ni
boleh beli barangan dengan harga yang mereka mampulah. Yang biasanya kita jual kalau baju antara 50 sen hingga ke RM1. Kalau barangan elektrik antara RM10 ke RM50. Barang elektrik itu termasuklah peti ais, mesin basuh. Keluarkan duit supaya dia menghargai barang yang dia beli. Dan apabila dia bayar duit, duit yang kita terima tu kita akan beli pula beras. Bermakna di samping dia beli dengan harga yang dia mampu, dia juga menyumbang kepada orang lain. Pertemuan kita untuk hari ini dan kami berharap agar dua paparan sebentar tadi dapat memberikan manfaat kepada anda selaku penonton setia rancangan Titik Sentuhan Terus Bertindak. Baik, untuk sebarang isu ataupun maklumat anda boleh salurkan di Facebook kami Titik Sentuhan TV1 ataupun hubungi kami di talian yang tertera. Kami dengar, kami siasat dan kami paparkan terus kepada anda. Saya Syuhaida Arifin. Sehingga berjumpa lagi.